Mencintai negeri sendiri enggak harus mulai dari sesuatu yang besar. Terkadang kamu hanya perlu memulai dari hal kecil untuk menunjukkan betapa kamu mencintai negeri tempat kamu lahir dan beranjak dewasa ini. Salah satunya adalah sesekali membuat makanan bertemakan merah putih, sesuai warna bendera negara. Walau terlihat sepele, tapi hal ini cukup untuk menunjukkan ketulusanmu mencintai negeri ini. Lalu, makanan apa saja yang bisa dibuat warnanya menjadi merah putih? Yuk, ek daftarnya. 1. Tumpeng selalu identik dengan makanan khas perayaan tertentu. Tumpeng berwarna merah putih ini bikin semangat nasionalisme membara. 2. Lembutnya tepung beras, manisnya gula, dan gurihnya santan menjadi daya tarik kue lapis, apalagi kalau warnanya merah putih seperti ini. 3. Utarakan rasa cinta melalui puding vanila berbentuk hati ini, semakin manis dan segar dengan tambahan saus raspberry di tengahnya. 4. Puding stroberi coklat putih ini terlihat segar. Sesegar semangat persatuan yang harus kita jaga. 5. Mau disajikan hangat atau dingin, bubur mutiara tetap nikmat disantap. Apalagi diseruput pagi hari sebelum memulai aktivitas. 6. Pernah ada juga penjual martabak yang meluncurkan produk spesial Hut Teri berupa martabak merah putih dengan topping selai buah dan susu. 7. Legit banget, tidak hanya adonan kleponnya yang dibuat berwarna merah dan putih. Ampas taburannya pun sampai dibuat berwarna seperti bendera Indonesia itu. 8. Bolu dengan topping merah putih dari stroberi dan keju bisa menjadi kudapan spesial. 9. The Velvet Cookies yang renyah ini pasti membuat suasana meriah. 10. Mengungkapkan rasa cinta juga bisa lewat minuman merah putih ini. www.brilio.net memang gak wajib bikin makanan spesial demi negara. Tapi kalau sesekali dilakukan, toh tak ada salahnya. Siapa tahu bisa jadi ide memulai bisnis kuliner nih.